Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, cari lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu, teriring doa untuk tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang bekerja sebagai garda terdepan merupakan suatu pekerjaan yang sangat mulia, tetapi kami sangat was-was dan selalu dihantui oleh rasa cemas. Virus corona merupakan virus yang sangat mematikan, dan tentu saja saat ini belum ada yang namanya obat untuk mengobati virus corona tersebut. Tetapi bagi kami yang berperan dan bertugas di bidang kesehatan, tentu saja harus dengan tulus memberikan pelayanan, memberikan pengobatan untuk orang-orang atau pasien-pasien. Kami selalu merindukan keluarga di rumah saat bertugas, dan kami selalu was-was apabila kami pulang ke rumah hanya membawa oleh-oleh dari rumah sakit yang berupa virus. Pesan-pesan kami untuk kalian yang berada di rumah, tolong bantu kami untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Karena kalau tidak kita bersama-sama, kalau bukan dukungan dari kalian, kami akan susah memutus rantai penyebaran corona ini. Mari bersama-sama ikuti anjuran pemerintah dengan diam di rumah, stay home. Kita bangga jadi garis terdepan dalam pelayanan pandemi ini. Untuk dukanya tuh kita harus siap, tapi sebenarnya kita takut, kangen kumpul sama keluarga, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Takut karena kita jadi garis terdepan, selain resiko untuk tertular, kita juga beresiko untuk menularkan. Oleh sebab itu, kita selama ini menjaga diri, menjaga orang-orang terdekat kita, dan meminimalkan kontak dengan orang lain. Bagi teman-teman, keluarga, atau masyarakat, tetap tinggal di rumah, jaga selalu kesehatan, selalu menggunakan masker bila keluar rumah. Bantu kami untuk memutus mata rantai COVID-19, bantu kami untuk tetap diam di rumah, supaya masalah pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih.